remaja, saya sudah melayani Tuhan di gereja, dan juga saya juga rajin untuk berdoa dan mengharapkan. Sehingga pada saat sekolah, saya selalu mendapatkan rating dari SD, SMP, sampai SMA, saya selalu masuk dalam kota 5 besar. Sampai juga pada masa kuliah, saya lulus dari jurusan komunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta dengan nilai yang bagus, 3,38. Kemudian atas anugerah kebaikan Tuhan, pada saat saya menutup ini, saya sudah mendapatkan pekerjaan. Mungkin di saat itu orang-orang belum mendapatkan pekerjaan, tapi Tuhan sangat baik bagi saya memberikan kesempatan pekerjaan. Mungkin background-nya agak berbeda karena saya berbeda komunikasi, tapi Tuhan izinkan untuk saya bekerja di sebuah perusahaan perbankan. Sebenarnya dua latar belakang yang berbeda. Secara manusia saya maunya menolak, karena saya berlatar belakang komunikasi agak kurang suka dengan lingkungan. Tapi saya percaya nggak ada satu hal yang mustahil dan kebetulan. Pasti atas kebetulan terjadi, Tuhan tempatkan saya di dunia perbankan. Sehingga saat ini saya berkarir, saya juga memulai karir saya sebagai non-permanent staff. Jadi saya dari temporary staff, gitu, temporary staff. Kemudian kurang lebih 2 tahun atas kepemimpinan saya ditetapkan sebagai jangan sebagai karyawan tetap. Kemudian kurang lebih 3 tahun saya diangkat sebagai manager. Kemudian 2 tahun kemudian saya sebagai senior manager. Kemudian sampai hari ini atas izin kepemimpinan Tuhan, saya menjabat sebagai assistant vice president di salah satu perbankan swasta dan juga di sisi private banking. Saya percaya semuanya itu bukan suatu kebetulan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Saya percaya juga tidak sedikit hambatan yang rintangan yang kita hadapi dalam perkembangan pekerjaan, mulai dari teman yang dijatuhkan dari jabatan dan lain-lain. Tapi saya percaya atas izin pesanan Tuhan, saya akan tetap menjalankan hidup saya sama dengan pelayanan. Dan saya juga berkomitmen, karena buat saya pelayanan itu adalah seperti hidup. Jadi ketika dari sini sampai Jumat, saya dipilih sebagai full-time untuk di marketplace. Saya menetapkan diri untuk saya berkomitmen, dan buat saya komitmen pelayanan adalah komitmen seumur hidup. Seperti Bapak Gembala mengajarkan juga, saya belajar pengajian Allah dan semuanya akan ditambahkan. Saya belajar untuk menjadi orang yang setia, yang Tuhan angkat dari titik yang mungkin kalau secara manusiawi tidak ada gambaran, tidak ada keahlian di dalam bidang tersebut. Tapi saya percaya bahwa kita belum mengindah siapa ini. Bahkan ketika bersaksi juga karena keluarga saya dari luar teman Kristen, papa dan mama saya pun juga sama. Sebenarnya mereka sangat belum pernah beribadah selama saya mulai sejak tahun 2004. Sampai akhirnya 3 tahun yang lalu, papa saya juga pernah bersaksi ketika papa saya mengalami jamahan Tuhan, papa saya terkena serangan jantung, saudara. Jadi terkena serangan jantung sampai sekujur tubuhnya sudah biru. Saya dan keluarga saat itu, saya, adik saya, mama saya dan mama cuma berserah di ruangan ICU. Saya berdoa, kami berdoa kami membalut sekujur tubuh papa saya sampai akhirnya papa di ICU. Hari minggu saya pelayanan, tapi tepat ini saudara saya ketemu bapak dan ibu gembala. Dia saya tahu nggak pelayanan gitu, karena papa saya jadi siu saat itu. Terus saya bilang sama ibu, ya apa, didoain sama bapak, ya ini perjamuan, yuk kasih papa yuk, besok papa yuk keluar dari ICU. Pada saat masuk ICU, dokter mengkoi papa saya harus pakai kateter dan operasi, pertama kita untuk operasi ring. Saat itu karena saya sudah tumbuh di jari yang tidak tahu, belum lupa, dan bapak kalau ngomong tolong bisa operasi. Jadi saya berpikir, saya bilang saya nggak mau operasi, papa saya nggak boleh operasi. Papa saya, teman saya dari satu kejamuan saya berikan kepada papa saya, hingga akhirnya mujizat terjadi. Esokan harinya, sesuai dengan bapak gembala yang saya imani dan bersama keluarga, papa saya keluar dari ruangan itu. Dan puji Tuhan, selama beberapa hari kemudian, papa saya yang beda waktu itu tuh, saya bisa menceritakan saja papa dalam nama itu Tuhan ganti dan yang baru Tuhan syukur banget. Papa mengalir sih kebaikan itu ada dalam papa mengalir. Jadi kemudian beberapa hari papa saya tidak berwawasan dan sampai hari ini papa saya sehat sempurna. Dokter pun sampai bingung, dokter bilang tidak ada satu harusnya papa saya sudah biru ketika ada kurang oksigen dan memang harusnya meninggal gitu. Tapi
dengan keluarga, bersama dengan asisten gembala dan semua staffnya. Dan mengucapkan kalau saya berkunjung di gereja ini, saya cuma ini saya mengabaikan dalam saya yang saya alami, baik dari segi karir, dari segi pendidikan. Saya percaya sebuah ketaatan, komitmen pelayanan, karena buat saya sampai dengan hari ini kan saya juga mendapatkan jodoh di gereja. Saya dengan sisi yang sama kami sama-sama melayani gereja Indonesia. Buat kami, walaupun kami datang sini, tapi kami nggak mau mundur dari dunia pelayanan, karena pelayanan itu buat kami kalau untuk menghidup di kami. Oh, dari bapak dari ibu gembala yang juga hari ini seperti yang main berikan, kami yang masih muda, kami juga mau berikan kembali apapun yang terbaik bagi kami. Karena kan udah baik banget kami berikan kami doa. Jadi saya berimbau buat Bapak Ibu dan mungkin yang masih belum diberkati sudah merasakan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Yuk